14.25 Kodim Jenepoto, rekan-rekan dari Polres yang tanpa komando, tanpa posisi lagi di sana. Pada bulan Januari, ya kita sama-sama berdoa. Pendek kemarin. Hasil gempa BMKG yang mengatakan bahwa cuaca ekstrim akan terjadi di selatan. Oleh karena itu kita berpindah melaksanakan antisipasi, termasuk aliran sungai yang mendangkal menyempit. Ini yang kita lebarkan dan kita dalamkan untuk memperlancar arus air yang diperkirakan akan menjadikan banjir di kota.